Kabar gembira dari kantor pos pada Ramadan tahun ini. Setiap transaksi Western Union di kantor pos selama periode 1 Mei 2019, 31 Juli 2019. Berkesempatan mendapatkan hadiah 15 paket perjalanan umroh, 20 TV LED 32 inch, 20 lemari es 2 pintu. Berlaku untuk wilayah Jawa, Madura, Bali, dan NTB. Lihat info lengkap di kantor pos terdekat. Pengundian akan dilakukan 15 Agustus 2019. Ada kiriman, cairkan di pos. Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung dibantu TNI dan Polri melakukan penggerebekan penjual minuman keras yang nekat berjualan di bulan puasa di Jalan Samosa Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Untuk mengelabui petugas, penjual berkedok sebagai penjual jamu. Petugas pun menemukan lokasi karaoke berkedok rumah makan yang beroperasi di bulan Ramadan. Petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bandung dibantu TNI Polri melakukan penggerebekan terhadap penjual minuman keras di Jalan Samoja Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam. Sejumlah petugas langsung melakukan penggeledahan di setiap penjuru toko yang berkedok sebagai penjual jamu. Alhasil petugas menemukan ratusan botol miras berbagai merek dengan golongan A hingga C. Penggerebekan ini dilakukan berkat adanya laporan dari masyarakat yang resah terhadap penjual jamu yang menjual berbagai merek botol miras. Dari hasil razia ini, petugas mengamankan sedikitnya 200 botol miras berbagai merek. Petugas Satpol PP juga merazia tempat hiburan malam atau karaoke yang berkedok sebagai rumah makan. Dari hasil razia tersebut, petugas mendapati 6 orang yang bekerja sebagai pemandu lagu tengah menunggu pelanggannya. Tempat karaoke yang berada di lantai 2 pun langsung disegel karena menyalahi aturan. 6 pemandu lagunya dibawa petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dia modusnya sebagai penjual jamu, seperti biasa kita di kios-kios penjual jamu. Dan awalnya kita hanya selintas kita tes, ternyata begitu kita bongkar banyak minuman alkohol di sana. Razia minuman keras dan tempat hiburan malam tersebut dilakukan guna menciptakan suasana Kota Bandung yang kondusif selama bulan suci Ramadan. Petugas pun akan terus melakukan razia guna menjadikan Kota Bandung yang agamis. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.